Asta? Asta kenapa? Kenapa Asta tidak mau berbagi buku bacaan dengan Kristin? Kan Kristin jadi sedih, Kristin jadi menangis gara-gara Asta tidak mau berbagi dengan Kristin. Kenapa, Sa? Karena Asta sulit bercanda. Oh, Asta cuma bercanda. Memangnya menurut Asta itu perbuatan yang benar atau tidak? Sekarang Bunda mau tanya, kira-kira apa alasan Aska sehingga Aska tidak mau berbagi dengan Kristin, tidak mau berbagi buku bacaan? Karena Aska masih mau baca buku. Oh, karena Aska masih mau membaca buku ya? Oh, begitu. Tapi tetap saja Aska harus berbagi dengan Kristin. Kalau Aska tidak mau berbagi buku bacaan dengan Kristin, kan Kristinnya jadi sedih. Aska ingat kan keyakinan kelas kita kalau kita harus menyayangi sesama teman dan kita harus apa? Coba Aska ingat tidak? Berbagi. Nah, kita harus berbagi. Aska ingat kan? Nah, kalau Aska ingat, berarti Aska harus melaksanakannya. Karena dengan Aska melaksanakannya, Aska pasti akan selalu berbuat baik dengan teman lain. Iya, Bunda. Aska salah. Sebenarnya tidak apa-apa, karena Aska juga masih ingin membaca buku itu, bukan? Tapi alangkah lebih baik lagi kalau misalnya Aska baca bukunya bersama-sama dengan Kristin. Nah, yang terpenting sekarang Aska mau mengakui kesalahannya Aska kepada Kristin. Terus kemudian hari Aska bisa memperbaiki kesalahan Aska dan Aska tidak akan mengulanginya lagi. Bagus, kira-kira sekarang Aska mau buat apa? Anak pintar. Baiklah, sekarang Ibu persilahkan Aska untuk pergi dan minta maaf kepada Kristin ya. Baik, Bunda.